Jejak digital tokoh FPI, Habib Jafar yang ditangkap usai hina Kiai Ma'ruf Babi. Ditulis oleh Nia Alif di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal. Habib Jafar Shodiq bin Soleh Al-Atas adalah salah seorang tokoh FPI yang kini diciduk kepolisian setelah dilaporkan secara massal. Dalam ceramahnya, dia menghina sosok Kiai Ma'ruf Amin sebagai Kiai NU sekaligus Wakil Presiden dengan sebutan babi. Ternyata ini bukan kali pertama ceramah mengata-ngatai orang lain sebagai babi. Selain itu, dia juga pernah mengancam membakar kantor polisi. Jadi, FPI yang katanya ormas membela ulama dan Islam itu isinya orang-orang yang menghinakan ulama dan Islam itu sendiri. Sebelumnya dilansir dari suara.com, penceramah Habib Jafar Shodiq sendiri saat ini sudah ditangkap aparat kepolisian. Jafar ditangkap atas dugaan kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jafar ditangkap di kediamannya Jalan Tipar Tengah Mekarsari Depok, Jawa Barat. Jafar ditangkap Kamis dini hari sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya beredar video YouTube di mana Jafar tengah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam versi Islam. Ada seorang murid Nabi Musa alaihissalam yang ketika mendapatkan ilmu, menyebarkannya untuk duniawi. Jafar menyebut murid Nabi Musa alaihissalam itu menjual agama demi kehidupan saat ini. Lalu murid Nabi Musa alaihissalam diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi. Nabi Musa alaihissalam sempat meminta muridnya untuk kembali menjadi manusia. Dalam ceritanya, Habib Jafar menceritakan alasan Allah Subhanahu wa taala mengubah murid Nabi Musa alaihissalam karena telah menjual agama untuk duniawi. Habib Jafar lantas mencontohkannya dengan ustaz zaman sekarang. Maka kalau ada zaman ustadz-ustadz sekarang, andai kata ada ustadz-ustadz bayaran, ada ustadz-ustadz target yang di zaman Nabi Muhammad SAW hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah berubah menjadi seekor babi, kata Habib Jafar. Berarti ustadz-ustadz bayaran apa? Dijawab jemaah, babi. Apa? Babi. Apa? Babi. Saya tanya, Ma'ruf Amin babi bukan? Babi. Babi bukan? Babi. Video itu diunggah oleh pemilik akun yang dinamakan channel Habib Jafar Shodiq bin Al-Atas pada 30 November 2019. Sebelumnya, VOA Islam memberitakan terkait Habib Jafar yang diadili saat kampanye karena menebar SARA. Judul beritanya soal ulama jadi babi. Habib Jafar Al-Atas penuhi panggilan Panwaslu. Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kota Bekasi memanggil tokoh FPI Kota Bekasi, Habib Jafar Al-Atas, untuk mengklarifikasi dugaan kasus ujaran kebencian saat ceramah di kampanye Akbar pasangan calon atau paslon Nur Suprianto, Adi Firdaus pada Sabtu 12 Mei 2018 di lapangan Putiguna, Bekasi Timur. Selain ceramah babi-babi, hasil penelusuran saya di channel Habib Jafar Shodiq bin Al-Atas menemukan kalau channel YouTube ini pertama kali upload tanggal 20 Mei 2017. 6 bulan yang lalu, salah satu potongan ceramah Habib Jafar diunggah oleh akun tersebut, mengancam akan membakar kantor polisi kalau tidak adil pada umat Islam. Sebulan lalu, channel tersebut juga mengunggah pernyataan Habib Jafar yang menyebut pejabat dan kepolisian goblok. Channel tersebut juga mengunggah video Habib Jafar yang menyatakan siap berperang dengan kepolisian lantaran dianggap mengkriminalisasi ulama. Melihat rekam jejak Habib Jafar dalam ceramahnya yang sungguh mengerikan, seharusnya pemerintah dan aparat segera mengambil tindakan tegas. Jangan ada lagi ormas-ormas Islam yang panutannya senantiasa menyebarkan kebencian dan permusuhan. Padahal dalam acara ILC Selasa yang lalu, Sobri Lubis sebagai ketua FPI mengaku kalau FPI cinta Pancasila dan sangat menjaga semangat kebangsaan dan bernegara. Nyatanya mereka seperti kumpulan orang munafik yang merusak negara atas nama agama. Seharusnya ormas FPI dibubarkan bersamaan dengan HTI. Kalau HTI mengakui negara khilafah, saat ini ormas FPI juga sudah menulis khilafah dalam anggaran dasarnya dan terang-terangan menolak Pancasila dalam tindakannya. Sampai kapan negara tutup mata dengan ceramah-ceramah sesat yang dilakukan tokoh-tokoh FPI? Ceramah mereka inilah yang justru jadi cikal bakal terorisme. Makanya, jangan heran kalau kemudian target teroris adalah kepolisian. Bom di beberapa kantor polisi termasuk pembakaran asrama polisi sudah dilakukan. Tunggu sampai kapan lagi membubarkan mereka? Semoga artikel ini sampai pada Mendagri Tito Karnavian. Dia mengemban tugas berat berhadapan dengan ormas ini sendirian setelah Menak Fahrur Razi nyata membela kemunafikan FPI dari dalam. Pak Tito harus menyelamatkan bangsa ini termasuk polisi negeri ini dari bahaya radikalisme yang ditunjukkan oleh FPI.
Kalau selama ini berujar seakan-akan Islam disudutkan sebagainya, itu semua karena tingkah laku atau akhlak tokoh dan ulama FPI yang senantiasa menyebarkan kebencian dan permusuhan, seperti ceramah babi yang dalilnya saja diragukan. Lalu kalau ditangkap menganggap ada kriminalisasi ulama dan Islam. Ini bukti logika terbalik dan sesat. Justru kalau FPI dan ulamanya tidak ada, maka tak ada pelaporan kasus ujaran kebencian, sehingga menimbulkan prasangka ulama dan agama dikriminalisasi. Jadi, jalan keluarnya adalah bubarkan FPI dan rehabilitasi ulama-ulamanya. Begitulah kura-kura. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!